Komandan Kodim Dangdim 1801 Manokwari Kolonel In Suharman Sunam SAPMSI beserta keluarga menggelar zikir dan doa bersama sebagai wujud syukur memasuki kediaman baru, rumah dinas di Kompleks Sarina Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021. Turut hadir, pejabat Pamen Kodam XVII KSR Angkatan 98 dan jajaran Kodim 1801 Manokwari. Pada kesempatan itu, Dandim 1801 Manokwari menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan kehadiran sejumlah tamu undangan yang hadir. Terima kasih kepada Angkatan 98 dan anggota Kodim 1801 Manokwari menyempatkan hadir pada syukuran ini. Saya minta dukungan seluruh pihak agar dapat melaksanakan tugas sebagai Dandim 1801 dengan baik dan amanah. Acara syukuran berlangsung secara sederhana, namun tidak mengurangi makna dan arti syukuran itu sendiri. Acara diisi dengan membaca surat Yasin bersama dilanjutkan dengan mendengarkan ceramah agama oleh Ustadz Zainal SPDI Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Manokwari, dilanjutkan dengan ramah tamah makan bersama. Di akhir acara Dandim memberikan ucapan terima kasih kepada yang telah hadir bahwa kegiatan doa syukur masuk rumah dinas, Dandim bertujuan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambah barokah, kenyamanan untuk menempati rumah dinas ini, karena rumah tempat berkumpulnya keluarga, bersukaria dan menghilang penat satu harian beraktivitas. Irwan Palapa TV, mengabarkan. فبدنيا